Inilah klasemen medali Porprov Kalbar 2022 hari ini, Kuburaya dan Samba saling kejar. Kota Pontianak saat ini masih unggul dengan perolehan 11 medali emas pada Porprov Kalbar 2022. Adapun pada posisi kedua saat ini ditempati oleh Kabupaten Sanggau dengan perolehan 9 medali emas. Kemudian disusul pada peringkat ketiga ada Kabupaten Kuburaya dengan perolehan 2 emas. Walaupun saat ini Kabupaten Sambas juga memperoleh 2 medali emas, namun medali perak sementara ini baru 2. Sedangkan Kabupaten Kuburaya sementara ini lebih unggul pada perolehan 7 medali perak. Sementara itu, Kabupaten Sambas menduduki posisi keempat pada perolehan medali sementara. Berikut daftar perolehan medali sementara Porprov 13 Kalbar 2022 per Kamis 10 November 2022 pagi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!